Dalam sebuah hadis, nepegah li Rasulullah, apabila manusianya dipelikut agama, handitim jadikan agama sebagai pangkai untuk udin, sebagai kehidupan. Maka Nabi bala li Allah berboh bala. Puh-puh bala yang dirasa dia orang yang hana serius itim mengagama dalam kehidupan. Pertama, gasin han kaya-kaya. Tapi hantin. Pengle, utang pilbehle. Hartana. Tetapi hantin untuk kebutuhan. Dalam kondisi miskin selalu tidak cukup. Balafon yang kegatian han kaya-kaya. Yang kedua, susah hana senang-senang. Udip lam susah tapi. Dalam segala kondisi tapi susah. Dari zaman kan berharap senang dan minta senang. Tetapi yang na susah. Tapi kini ke lebih senang, ke lebih susah lah. Tang lelahnya ke senang, lelahnya lebih susah lah. Dari mana terung tua, susah tapi-tapi. Nah saja masalah yang hati hana bahagia. Nyai ke lumur malamnya oleh orang senang, nandung oleh orang susah. Ha? Ya sudah tanya ke, sudah tanya ke buat Irah ni. Pasti dia bukan Irah pun lah. Tenang lah, tapi senang. Ubi pun lupi yang pun lah. Susah ubi pun dia teriak. Ya menang kan? Siap tak kena senang kan susah silap. Nah saja masalah. Ruh zaman dari muda ke, dari banyak ke berpikir masa depan yang lebih baik. Lebih-lebih. Cibat masa depan lebih baik. Hana bayi-bayi. Jaman dia kena-kena berkahwin. Pas merupak pasangan. Nyosang kat senang ku ke liang. Olehnya kau menyesai. Menyesai ku berkahwin dengan rawan. Kau menyesai. Nanti jadi aku menakai. Yang permoh menyesai ke laku. Yang laku menyesai ke permoh. Sampai nak kedudukan ke pakat, kamu pakat tali. Hai ini, tak terlihat ke dia. Juti, padi, leh, siripai ke terlihat. Hala tali ke fikir senang ke? Dia akan susah lah. Karindu lah. Karindu lah. Kak saya bantangkan lagi pun lah. Boleh karindu lah. Kibat tak muai leh. Leh kali tak terlihat. Nah ledung gua juga rong. Tanya yang batu kunyau hanjir tu kau jadi pi hanjir kami tatung ku yang jual yo. Gua yo. Ledung mana? Nak buat apa kah kalau kita lihat? Nak buat apa kalau kita lihat? Nampak tu puang. Gua sempat jadi nan dua. Tahu tu puang mah. Ledung kan tiga tu malu lemu, tu malu alam. Gua fikir tiga buah je menyok kapah ya. Baik karu-karu leh dia dua tu juga karindu lah enggak mehei-mehei kan lagi zaman pun lah kak adik kak abah kemudian kak cirapai ke perumah ke musang ke kelekar ke dia dah kata salam kak telik lah patikah kak telik dua ke pokok jina ke saja masalah